Assalamualaikum. Okey, saya Iqmal. Hari ini saya nak share dengan anda tips iklim untuk kita kurus dengan cepat. Okey? Iklim ni you tahulah kan, maknanya kita makan benda-benda ataupun kita makan makanan yang bersih untuk proses turun berat badan dengan cepat. Okey, ada cara-cara dia dan juga ada syarat-syarat dia. Okey? So kita pergi terus. Syarat yang pertama. Okey. Syarat yang pertama ialah korang kena makan makanan yang semula jadi, right? Makan makanan yang semula jadi dan juga makanan tu makanan yang tak proses. Makanan yang tak proses macam processed food and sausage, nugget tu adalah makanan yang proses. So, dalam iklim ni kita kena makan yang semula jadi dan juga kalau proses masak dia tu proses masak yang tak lama. Maknanya dia still natural lagi, right? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, iklim ni adalah kita kena makan nasi. Okey, kita kena makan nasi. Nasi tu natural kan? Bukan makan bihun ataupun bukan makan mi. Kalau makan nasi tu maknanya makan beras putih ataupun beras perak. Okey. Seterusnya iklim, kita kena kurangkan garam dan juga kita kena jauh ataupun kita kena hindarkan gula dan juga makanan-makanan yang manis. Contoh dia macam donat, macam coklat dan juga macam-macam lagi makanan yang bergula yang manis tu. Lagi satu lagi, minyak. Okey, minyak dan juga makanan yang berlemak. Kita kena hindar, kita kena tinggal terus sebab itu adalah syarat untuk kita makan iklim. Okey, nama pun iklim kan, makan yang benda-benda yang bersih. Okey. Seterusnya, dalam iklim juga kita kena makan sebanyak 4 hingga 5 kali sehari. Okey, ikut keperluan badan. Okey. Dalam portion yang kecil. 4 hingga 5 kali dalam portion yang kecil. Maknanya kita makan tu taklah pakai setambun kan. Kita makan dalam portion yang kecil saja. 4 hingga 5 kali sehari. Okey. Lagi, iklim. Kita kena pilih lemak-lemak yang sihat. Okey, lemak-lemak yang sihat yang contohnya lemak-lemak sihat ni macam lemak yang daripada ikan, avocado kan, tahu tak avocado tu? Okey. Dan juga yang lainlah sebagainya lah, banyak lagi lemak-lemak yang sihat. Okey. Seterusnya dalam iklim, kita kena lebihkan makan buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Okey, sebab apa? Untuk kita nak memenuhi kita punya keperluan serat, fiber tu dan juga vitamin dan nutrisi untuk badan kita. Kalau kita makan macam makan protein saja, jadi makro nutrition tu jadi macam tak seimbang. Maknanya badan kita nanti akan terima nutrisi yang tak seimbang. You tahu kan piramid kan? So kalau ikut makro nutrition tu perlu ada fat. Fat tu lemak, perlu ada juga karbo dan juga perlu ada protein. Itu adalah makro nutrition. So kena seimbang benda tu, right? Dan seterusnya kena makan macam saya beritahu tadi, makan ikut piramid tadi. Okey, yang gula sikit, yang karbo tak banyak sangat, protein banyak, and then bawah sekali apa? Sayur. Sayur paling banyak dan sayur yang juga buah-buahan, ikut piramid tu. Okey. And then iklim juga, seterusnya kita kena minum air kalau boleh lebih dari 3 liter lah. Kena minum air lebih dari 3 liter ataupun mengikut keperluan badan kita seharian. Okey, nanti saya tunjuk korang video yang seterusnya. Korang boleh tengok kat atas ni. Kat mana kat atas ni? Korang boleh tengok video cara bagaimana untuk kita ukur berapa banyak air yang kita kena minum sehari mengikut berat badan kita, mengikut apa yang kita perlukan. Maknanya tak perlu minum terlalu banyak dan juga tak boleh kurang daripada itu. Badan kita perlukan air dan kita kena minum dengan secukupnya, right? So seterusnya, kena hindar daripada makan makanan yang berlemak jahat ataupun trans fat. Okay, macam makanan berproses tu makanan yang banyak lemak-lemak yang jahat lah, right? So you pun tahu mana makanan yang tak bagus dan juga mana makanan yang tak makanan yang bagus kan? Ayam goreng semua tu ada lemak-lemak yang jahat di situ. Okay? Ha, lagi dalam iklim ni, korang kena hindar ataupun jauhkan terus minum benda-benda contoh macam air bikarbonat, air soda, air yang berkalori tinggi dan juga air yang berasal daripada gula. Air tin, air kotak kan. Air tu memang banyak sangat dengan kandungan gula dan juga dia tinggi kalori, right? Contoh macam lagi benda makanan yang tinggi kalori ni makanan yang bergoreng lah. Makanan yang bergoreng ada juga makanan-makanan ringan macam cikedis, macam keropok kan. Itu semua makanan-makanan yang tinggi kalori tapi dia dan juga dia banyak
apa ni, banyak kandungan-kandungan lemak yang tak bagus. Alright. Dan last sekali dalam iklim ni, untuk mudah faham, kalau korang nak makan yang berlauk tu, korang kena amalkan konsep kukus, rebus dan juga panggang. Ayam panggang, ikan panggang, kukus, rebus pun sama juga. Alright. Itu adalah iklim. Bila you amal iklim, insyaAllah dalam sebulan, seminggu pun sebenarnya korang dah boleh dapat result dah. Korang punya berat badan akan turun. Akan turun gila, akan turun mendadak. Kalau korang amalkan sebulan dan juga korang amalkan setahun, korang akan dapat badan yang memang tip-top dan juga badan memang cantik. Memang badan cantik yang senang kata. Dapat badan yang korang suka, korang idamkan dan juga yang paling penting sekali kita sihat. Okay? So jangan lupa untuk subscribe dan juga like. Kalau boleh share video ni. Right? Semoga ianya bermanfaat. Jumpa lagi anda di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.